Kampung Sri Aman, Pucung. Air sudah naik ke paras bahaya. Hati-hati kepada penduduk kampung. Kenderaan-kenderaan ringan. Ah, ha, tengok tu. Ha, ini ya Zaid Amidi kata nak mengundi bulan 11 kepala banar dia ni. Nah, banjir ni. Orang-orang duduk KL ni semua tak boleh balik. Semua tak boleh balik. Kena hujan, kena banjir macam ni. Nak sibuk dengan kita punya sendiri rumah, banjir. Nak balik mengundi kepala bapak dia. Ha, ni. Ni UMNO punya cekedek ni semua ni. Korang undi UMNO ni memang korang memang bebal. Sebab apa? Kau ikut ni penyamun. Otak penyamun, dia punya bebal engkau ikut. Ah, ha, engkau susah hidup, engkau susah sendiri sampai anak cucu cicit engkau engkau susah. Sebab apa? Engkau ikut penyamun punya otak. Ah, ha, otak penyamun ni dia tak ada fikir untuk engkau, dia fikir untuk dia keluarga dia je. Ah, ha, dia fikir untuk dia punya kuasa, dia dapat dia punya kuasa, kan? Ah, ha, dia buat dia punya hal lah. Dia dah menang, dia buat dia punya hal lah. Engkau engkau punya pasal lah. Ah, ha, yang datang tolong siapa? Yang datang tolong Abang Viva. Ah, ha, orang-orang kampung sama-sama kita orang Marhain yang sama-sama tolong hantar beras, hantar minyak semua, hantar bantuan. Ah, ha? Diorang sibuk dengan nak mengundi, nak menang, nak lari daripada diorang punya kes-kes mahkamah. Ah, ha, inilah dia rakyat jadi mangsa. Tengok. Ni hujan ni, ah, ha, taburan hujan ni dah mula. Kau tengok sungai dah penuh. Ni kejap lagi orang mana nak lari ni? Semua sibuk dengan nak aturkan hidup masing-masing, nak elak banjir ni. Mana nak balik mengundi macam ni bulan 11? Kepala bapak ni semua ni, UMNO ni. Ha? Bodoh ni semua ni. Aku pun tak faham lah boleh bubar parlimen ni. Semain Sabri pun sama ke lah. Semua tak boleh pakai ni semua ni.